jumpa lagi di channelnya Mina Faija. Dalam video kali ini saya akan membuat sarden spesial yang pastinya disukai anak-anak ya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau pasang penutup mata terlebih dahulu. Ya, masaknya nanti pakai penutup mata alias tidak melihat ya. Oke, di sini sudah ada bahan-bahannya, sederhana sekali, hanya ada telur ayam 1 butir dan ini 1 kaleng ikan sarden dan ada daun bawang dan daun seledri. Bahannya saya mau ini aja ya. Mau kocok dulu telur. Langsung saya akan masukkan ini ikan sardennya ya. Semoga tidak rusak. Oke, di sini saya mau masukkan ini langsung saja. Bumbu kaldu, tapi ini saya masukkan kira-kira separuh aja ya, soalnya kan dari ikan sarden sudah gurih ya rasanya. Dan saya mau masukkan ini, ada bawang putih bubuk juga separuh saja ya, kira-kira nggak sampai semuanya. Oke, saya nyalakan kompor ya. Langsung saja juga ya, kita campurkan dengan daun bawang dan daun seledri ya. Bahannya sangat simpel sekali, tapi ini bisa dimakan bersama anak-anak ya, yang pastinya disukai anak-anak juga. Hanya seperti ini saja. Ya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan kalian juga nyalakan loncengnya, serta kalian kasih like ya, dan kasih komentar juga. Dan tolong bantu share agar video aku dan channel aku terus berkembang, sehingga aku bersemangat bikin videonya ya. Dan juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, terutama teman-teman netra ya, agar bisa beraktivitas meskipun tidak bisa melihat. Oke, ini sudah panas ya wajannya. Masukkan saja telurnya, kalian sama sardennya ya. Nanti kalau sudah agak matang baru dibalik ya. Kita angkat ya, tapi kita tiriskan terlebih dahulu ini telurnya. Gak bisa merekat dengan sempurna ya telurnya. Oke, kita akan siapkan piring saji. Oke, setelah diangkat ya hasilnya seperti ini. Saya tambahkan saja ini ada sisa bawang, daun bawang ya, sama daun seledri ya. Ini ditaruh aja di atasnya sini. Nah, jika kalian mau tambahkan pedas ya juga boleh. Tapi karena aku mau buat anak-anak dan pastinya anak-anak insya Allah ini pasti suka, jadi nggak pakai cabe. Dan ini anak-anak insya Allah akan tambah lagi dan terus tambah lagi, dan biayanya pun sangat hemat. Oke, terima kasih sudah nonton sampai selesai.